Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini eh. Okay, dekat luar pagar saja eh. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Yang untuk dapatkan rawatan, datanglah ke alamat tersebut, ya. 2737 Jalan Kuala Nipah, Bacok, Kelantan. Ya, boleh waste. Alamat tu dah pergi ke sini. Ya, lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah, ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus, di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya, dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni, ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kuala Lumpur. Ya. Saya tengkuk saya macam urat ni rasa tak selesa lah kan. Bila tak pusing gitu. Pusing tu saya rasa sengal-sengal sikit kan. Itulah. Saya susahlah bila keadaan macam tu kita apa. Penyakit kita risau kan. Jadi BP kita pun akan naik sekali bila kita risau kan. Tu datang kita dekat sini dulu. Adik saya dah pernah datang. Dah dia bawa nanti. Datang dulu anak-anak pun dah datang. Saya tak datang lagi kan. Tu nak tengok tu. Apa masalah saya kata kan. Ada menumpang ke? Ni ada gangguan pesaka keturunan. Dan ada gangguan betul lah yang menumpang. Semalam isteri datang marah. Sebelah siapa ni? Saka ni sebelah mak atau ayah. Saya selain berada dua-dua sekali lah. Sebenarnya dia daripada keturunan datuk yang kita dulu. Bukan daripada mak ayah sebenarnya. Ada turun. Lepas tu apa ni, mungkin moyang pertama dulu ni amalan dia dah dulu lama apa semua kan, mungkin yang moyang kedua ambil untuk bantu kerja dia macam-macam lah, dia gunakan jin apa semua tu kita pun tak tahu yang mana satu. Dia sebelah perempuan saya ke atau sebelah dia tak usik belah isteri ya, oh. Dia mesti pada mak ayah kita. Itu namanya keturunan. Dia turun. Lepas tu apa dah anak dia lah. Kalau anak cucu semua nanti keturunan dia, yang sama. Dia saya tak rasa. Kadang kata nak gerak macam urat-urat. Macam ikut gerak kan. Rasa gerung-gerung kata kan. Sebab oh, dia. Saka dia duduk kat sini. Sekarang ni ada menumpang ke? Okey, nota-nota ilmu. Ada? Ada saka tu. Besar ke kecil? Sebab dia pergilah. Oh, minta-minta lah. Susah kita pun tak tahu. Tapi saya dah alam ni dok, terasa ni. Saya dah makan ubat dah tinggi juga kan. Tapi saya tak kalau
ubat dia tinggi, saya makan okey, dia akan turun rendah balik kalau terlajak makan ke apa kan. Tapi yang ni saya rasa tak selesa sini, macam ada sesuatu suruh datang kat sini tu. Duk tengok ni kan adik saya, ramai Ali Osman pun dah mari kat sini kan. Cik adik ni pun datang, adik saya pun nak ikut tengok lah. Minta je sembuh balik, saya minta kalau benar saya minta aku tolong keluar. Semua Allah izinkan, dia ya. Ya. Apa ni, saya kena beritahu lah mahal untuk buang saka dan gangguan tu RM300 lah. Hanya setakat nama gangguan RM50, tapi bila tak buang buang gangguan saja saka ada, tetap akan rasa berat dalam kamu. Tapi saya dulu tak ada kan, dia kita dah berumur ni ya, rasa saya kan. Kan rasa masa kita dah tak larat. Oh iyalah, tenaga dah. Kita tengah kuat, tenaga tengah sihat, kita tak rasa sangat. Macam mana dah. Saya minta tolonglah ni. Pagi kakak lah minta tolong. Buanglah saya ni, saya tak selesa lah kan. Lagi pun benda-benda ni saya pun memang tak nak lah. Besok kita akhirat besok macam mana kan. Yang penting dia okay. Tahu yang mahal RM300, tak apalah saya. Sekali sajalah tu, kalau macam ada masalah lain kali, tak kisah masalah lain, jadi RM10 je lah. Saka tu yang kita nak buang masalah. Ada tak belajar silat dulu? Saya silat tak ada. Tak ada. Ada tak ambil ilmu apa-apa, walaupun sepatu ayat ke, belajar mak ayat ke, bagi ayat ke, atau kawan-kawan yang ada tak? Tak ada, tapi saya duk ada duk baca ni apa, surah-surah Quran, ayat Quran je lah kan. Ambil duk ni dengar ustaz-ustaz cerita tu, ayat Quran kita ikut lah tu lah kan. Tak ada lah saya, untuk guru tak ada lah. Sebab kita nak tahu benda tu sebelum kita buat lah, sebab keikhlasan tu dah tambah situ. Ya. Okay. Ada tak berubat mana-mana, dapat minyak ke apa ke? Tu buat-buat yang kat apa YouTube tu ada, duk beli kan tu, buat-buat sapu lah, buat-buat panas apa kan. Ada lah ubat kat kedai tu beli kan, sakit perut ke. Takut panas. Kat sini kena ikhlaskan hati lah. Ikhlaskan hati ni, nanti ya Allah tentu aku nak putuskan segala perjanjian dengan siapa-siapa yang ada yang tak memberi kuat kepada diriku dengan izin ya Allah ya. Okey, tak apa. Letak dekat tangan dekat peha. Zikir Allah Allah dalam hati ya. Dalam hati zikir Allah Allah. Ya, insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 dia dapat kertas hijau tu kan. Kalau dia nak buang kertas hijau bawah tu, nanti dia orang akan bilang. Tuan tanya sikit kak, adakah kawan-kawan rasa tak senang hati dengan kita? Tanya tu, lupa. Ada kot kawan yang tak senang hati kita, ada cuba-cuba ni kan itu. Ada. Ha? Ada juga eh. Hati-hati lah. Ni herbu jenguk Adam ni, dia masukkan dalam air ni. Bismillah minum. Mengucap bismillah minum. Ini hati
Cik ambil nombor ni, cik order untuk herba boleh? Bismillah. 011-6087-2761. Boleh cik? Nak minum sampai habis lah kak. Dah bersengah pun tak pun. Tengok ni. Kalau orang yang tak puas hati berapa orang? Itu saya tak tahu boleh nak beritahu. Tapi saya boleh beritahu hati-hati lah. Order hati-hati macam mana? Hati-hati lah. Daripada segi makanan. Itu yang paling nampak lah. Dan dia boleh buat kita dalam kita tak puas hati. Itu yang masalah dia. Kenapa orang tak perhati dengan Abang? Agak-agak ni. Orang ni banyak, banyak cara, banyak sebab. Mungkin kita suka melorang. Itu pun orang suka hati, saya pun tak faham. Baik orang tak hati. Baik pun. Susah lah kita nak. Susah, dia takkan pandang nak rasa. Kita tak mau campur pun susah juga. Susah. Bismillah, hari memang susah. Tak kaya, tak kaya sangat. Tak kaya. Kadang-kadang tu orang duduk kat rumah pun, dia boleh. Tengok suami isteri orang tu guna kiri ni, orang tu pun boleh pula. Oh, sekarang. Pun ada datang ni. Tak apa dia macam saya dia keliling ni juga ni kadang-kadang lah, tapi apa saya duk tengok apa dekat ni bila saya mandi mandi dengan air limau nipis kan rasa saya rasa selesa sikit kan saya kemudian saya duduk relax itu macam mata pun saya macam mengantuk kan air limau nipis kat lengan tu zikir Allah Allah hati ya yeah? Zikir Allah Allah hati yang putus ya lama-lama. Yeah.
Saya rasa Fisa tak apa nak cerita. Rasa ringan sikit. Ah, rasa ringan sikit lah. Sebab dia kesan dia pegang macam ni. Dia pegang macam ni. Ah. Macam ni lah dia pegang. Dia dukung tu, dia tanya dia tu. Sebab tu kita pegang tu. Salah tangan kita kan jadi macam tak kuat. Dia lepas. Kan tu kaki. Pinggangnya dia sakit. Tu punca lah tu. Pernah saya satu malam tu saya tidur, kejap isteri tak ada rumah, saya tidur, saya tak tahu apa kan, saya tak tahu kenapa saya tak boleh tidur kan. Saya tak tahu apa saya tidur, tak boleh, siapa tak tidur sampai ke pagi kan. Saya tak tahu kenapa tak boleh tidur. Kenapa tak boleh tidur sampai ke pagi, saya tak boleh tidur apa. Bila saya bangun pagi besok, kepala saya macam kebas kan. Macam kebas, tak tahu apa kebas. Kebas macam tak terasa kan. Tak kebas. Habis macam apa halnya. Saya pergi ambil semayang solat subuh kan. Lepas tu dia beransur elok kan lepas solat tu. Lama-lama saya makan ubat apa. Ubat dah tinggi kan makan. Baru saya selesa. Tak ada sakit macam tu kan. Masa kepala dah ni. Dia bertahan sekejap je. Kalau kata ubat tak sakit, benda yang tu. Dia macam menahan sekejap. Lepas tu nanti hilang, sakit balik. Oh, sakit balik. Itu yang pertama. Yang kedua saya kenal juga. Satu malam tu saya kenal apa kepala saya. Malam tu cukup risau. Kepala saya cukup. Dia ni kan. Tengok ni kepala saya habis. Saya tak tahu nak buat apa. Cuma saya baca itulah ayat kalimah-kalimah Allah saja ya. Saya baca-baca kalimah Allah. Cuma saya suruh isteri saya kasih tolong pecik kan. Nanti saya kata, saya insyaAllah aku dapat tidur, saya boleh baik. Nanti saya kata kan, sebab tak boleh tidur kan. Saya kata insyaAllah kalau saya dapat tidur, saya rasa saya boleh baik kan. Kemudian lama juga lah begitu, lama juga tak kena. Kemudian saya dapat tidur kan, saya dapat tidur. Baru selesa saya, malam tu kan. Oh. InsyaAllah, ni kita dah buang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma dia makan masa lah sebab benda tu pun dah lama duduk makan tu. Makan masa nak apa-apa, pas kebas tu nak aku hilang pun makan masa. Lagi satu saya. Berat ke dengan? Saya nak cerita pun susah juga agak kan. Saya nak cerita tadi saya rasa selesa sikit lah kan. Saya rasa nak selesa sikit. Benda tu memang tak ada. Dia rasa selesa lain. Tadi pun saya adik saya buat saya duduk kereta saya dah macam pening dah kan. Biasa, biasa. Dia cuba ganggu. Kalau boleh tak lah. Mungkin datang. So tu kan ada berubat. Jangan cakap kita nak berubat. Cakap kita nak makan ke. Jalan-jalan cuma makan ke. Nanti dia ganggu. Dia akan kacau. Saya ingat sebelah orang tua ayah saya, saya rasa arwah ayah saya, saya rasa tak ada. Tapi saya tahu tak tahu kan. Tapi saya tak ambil. Ada juga ilmu jangan-jangan saya, tapi saya tak ambil. Kita bukannya ayah, bukannya tok. Nenek moyang. Oh, nenek moyang tu dulu. Kita pun tak tahu. Yalah. Tak tahu betul, saya nak tutup nak cakap apa-apa dekat netizen kat luar sana. Cakap tadi bahu tadi macam mana daripada berat dengan dah palingan. So nak cakap banyak-banyak kita, tak tahulah. Sebab kita pun bantu semak tadi. Saya nak cakap banyak-banyak pun saya pun tak tahu nak cakap kan. Saya rasa lega sikit lah kan. Rasa saya segar sikit lah.
Lagi saya pun datang ke sini minta-minta, minta-minta lah apa sihat elok, saya boleh buat amal elok. Itu lah saya pun itu je. Takpelah, kalau lezen kat luar sana dengan izin Allah, kalau cuba melawat. Kadang tu kita tak sedar pun benda padan tengah sihat, kita tak sedar benda tu ada. Tapi bila kita dah rasa sakit, bila umur kita rasa semua lutut sakit, pinggang sakit, bahu sakit, tak tidur susah. Kalau sebab bagan dan tu agak, semualah gangguan dia. Semualah sinta-sinta saka namanya. Kat situ kadang tu kita tak tahu, tapi lepas situ kita dah boleh tengok dia punya ni. Cara orang tu macam mana. InsyaAllah. Takpelah, dekat sini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kun fayakun. Ting tong.